Dito. Iya, Teh. Aku mau tanya, masih penasaran sama Dito. Tadi tuh serius atau bercanda sih waktu bilang bahwa nggak tahu Shanti itu di video klipnya ME? Nggak tahu, beneran, Teh. Memang kamu di tahun segitu umur berapa? Itu tahun 97 kali? 97, iya, kelas 1 SD. Beneran. Kan 96 masuk SD-nya. Masih SD sih. Yang di sini pada lahir tahun berapa sih? Apalagi mereka, Teh. 96 lagi baru lahir. 95, 96. Pantesan gak ngerti. Baru lahir ya, umur setahun. Jadi gak tahu Shanti ya kali ya. Oh, tahu. Oh, mereka aja tahu. Tahu, tapi gak tahu iya. Pernah ngapain. Tahu siapa bintang video klipnya Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta? Hah, tahu? Ini udah tua berarti ya. Ada ibu-ibu di belakang juga. Paling enggak dari 7.751 penonton, ada satu ibu-ibu yang tahu. Luar biasa, Teh. Biasanya kalau aku tanya gitu nggak tahu. Oke, kalau ini ibu-ibu muda berikutnya pasti semua tahu. Dia iya. Cantik sekali, aku suka stalking Instagramnya dia. Aku nggak ngerti kecantikannya dapat dari mana. Minjem, berdiri di supermarket atau apa. Cantik banget. Cantiknya flawless kalau orang sekarang bilang. Ya kan? Suka dengar kan dikit-dikit sekarang kalau ngeliat ini foto ada make up atau apa. Flawless, flawless. Katanya gitu. Yes. Yang ini juga flawless. Marsha Timothy ada di sini. Lari-lari buru-buru kamu. Hah? Apa kabar? Baik, aku udah capek. Kamu kenapa baru turun dari ojek atau gimana kok buru-buru? Itu, gak tau. Ayo, oke. Mereka bilang suruh buru-buru, Flora. Siap, siapa yang bilang suruh buru-buru? Di sini tuh santai aja. Ini kan acara 1 jam, tapi kalau bintang tamunya belum siap, kita bisa bikin 2 jam, 3 hari, 4 minggu. No problem, Caca. Kamu sehat tapi ya. Sehat. Silahkan buru-buru. Kamu buru-buru. Oh, mungkin tadi kita ketemu di ruang makeup, dia masih tacap-tacap segala macem. Terus mungkin aduh, tadi, nggak apa-apa, mungkin tadi ada yang nggak ke situ untuk ngejemput kali ya? Nggak tahu, tiba-tiba aja lagi masih tacap, tiba-tiba. Nggak apa-apa. Tadi yang kerja, nanti langsung menghadap aku ya, Sheila. Menghadap aku. Pasti dia gini, siapa lu? Eh tapi ya, buru-buru itu satu hal yang kayaknya dalam kehidupan sehari-hari itu biasa terjadi. Aku pun buru-buru, suka buru-buru. Walaupun kita udah bangun pagi, berasa siap-siap sudah dari awal. Iya. Sudah duduk manis, dandan atau apa. Tapi tiba-tiba ada aja yang kita lihat waktu. Oh my God, udah jam segini. Terutama pagi ya, 5 menit tuh kayak cepet banget. Iya, bener kan, ya. Kayaknya, 5 menit tuh astaga, udah jam segini, udah jam segini. Hati-hati iya. Karena kita sering ketinggalan barang. Dan biasanya barang yang ketinggalan itu barang yang paling penting. Iya. 5 benda yang sering tertinggal karena terburu-buru. Ada buku. Ya, biasanya ya buku isi notes atau buku yang biasa dibaca. Pernah nggak gitu pergi buru-buru ketinggalan? Schedule gitu ya. Terus ada juga pulpen. Nah, ini penting banget padahal pulpen itu kita sering pakai juga kan sehari-hari. Iya. Giliran nyari catat apa? Tadi beli permen karet jengkol 3.000 perak ini uang dari suami sisa segini. Oh my God, penting banget. Jam tangan, kalau ada yang pakai jam tangan. Karena mungkin terakhir dipakai lupa. Sri, kamu pakai jam tangan nggak? Ini ketinggalan enggak, juga. Aku ketinggalan, biasanya aku pakai 10 di sini. Lupa semua, Teh. Sampai, Ada charger. Nih, Dito. Oh, iya banget. Iya. Dito suka ketinggalan charger nggak, Dito? Suka banget. Ini penting banget nih, power bank. Dan yang paling penting, tapi suka ketinggalan juga kalau buru-buru adalah handphone. Aku. Pernah? Sering. Sekarang pun ketinggalan di tempat make up. Jadi ketinggalan di sana. Nah, tadi kamu kesini bawa tas, yang kamu bawa apa aja? Itu tuh. Yang sempat kebawa. Aku bawa tas, aku bawa kapsul Nature Advance-ku sama. Boleh dikesiniin ya? Dikesiniin. Oke, nanti. Oh, oke. Terima kasih. Sampai terburu-buru banget. Oh, ini tapi ini apa sih? Ini apa sih? Kamu nggak tahu ya? Mbak Caca, aku terangkan sama kamu ya. Oh iya, ini boleh, aku boleh. Aku nggak pernah lupa, terutama si kapsul Nature Advance ini aku nggak pernah lupa. Karena setiap abis makan malam aku harus minum ini. Dia ini justru nggak pernah lupa. Enggak. Oh, enggak. Harus karena makan karena malam. Aku kalau misalnya kayak kegiatan nih sehari gitu, sampai malam. Karena biasanya besoknya aku break gitu. Jadi setiap hari aku bawa. Jadi kalau misalnya setelah makan malam, aku minum ini. Karena dia itu efektif banget untuk kalau kita kan usia, nggak tahu kamu ya, aku usia 30 sampai. Iya, bukan aku berarti kalau usia 30 iya, itu bukan dia, aku. Itu kan mulai ada masalah dong, kayak kerutan-kerutan halus. Di kulit, di wajah. Gitu. Nah itu tuh efektif banget bisa teratasi.
Oh gitu. Dan kenapa malam? Karena kan malam itu kan waktunya kulit kita untuk regenerasi kan. Iya benar. Jadi dia lebih efektif bekerjanya. Oh, sel-sel kulit regenerasi dibantu dengan soft capsule ini bisa. Iya, karena ini tuh bahannya alami, tapi dia itu mengandung namanya nih astaxanthin, itu dari ganggang merah. Oke. Dan itu sampai saat ini adalah disebut sebagai super antioksidan. Kenapa jadi ganggang laut itu ya? Iya. Laut merah. Dan dia itu karena 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C, lebih kuat 40 kali dari beta karotin, makanya dia super antioksidan. Terus gitu. Ini lotion apa? Nature Advance juga aku pakai untuk kulit. Bukan cuma wajah, bukan wajah ini. Enggak, ini untuk ini lotion kulit. Untuk ya. Semuanya. Mm-mm. Ini juga untuk. Iya, karena kan bikin... kalau misalnya kita naik mobil atau di kayak masuk ruangan selalu AC, benar. Kulit kering. Jadi terutama untuk tangan gitu, kaki oh, juga. Untuk rehydrate ya, mm-hmm. supaya moist terus ya. Mm-hmm. Oh, I see. Nah, ini justru nggak pernah ketinggalan ya. Jadi kalau handphone sering ketinggalan, jam tangan sering nggak pakai. Ya, perempuan ya untuk kecantikan. Ya, untuk kecantikan rela semuanya terserah deh yang ini tetap kebawa. Pantesan ya Caca ini aku setiap stalking Instagramnya dia. Ini orang kok cantiknya cantik banget, cantik alami. Mungkin karena perawatan-perawatan seperti ini ya. Iya. Oh. Dia 40 tahun, bahannya alami dan yang terutama halal. Di usia berapa kita harus mulai pakai ini? Di usia 30 ini? 30 ke atas ya, kalau untuk atur advance. Ini mereka di sini masih pada bunda-bunda, mereka sudah boleh mulai pakai nggak sih ini? Boleh aja sih. Tapi aku ada kejutan lagi sih, aku kesini bawa hampers dari Nature Advance untuk semuanya. Untuk semua yang ada di sini? Iya. Enak ya? Lihat perempuan cantik datang ke acara ini ngasih hadiah buat semuanya. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini kita akan ngobrol tentang kehidupannya yang pasti juga kece, sekece wajahnya, kulitnya. Caca ada di sini. Sebentar ya, aku lagi ngasih dia ini soalnya. Lima. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Lima, empat, tiga. Burung hantu. Itu bahasa. No.